Halo guys, welcome back to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan. Oke, video kali ini saya nak tunjukkan lagi satu aplikasi baru. Oke, aplikasi ini boleh digunakan oleh pengguna Android sahaja. Pengguna iPhone tak boleh main di dalam aplikasi ini. Jadi ini aplikasinya. Boleh rujuk description di bawah. Di sana ada link saya sediakan. Oke, dah download aplikasi ini, kita klik cash cow. Otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi ini macam ni. Jadi dalam aplikasi ini kita boleh dapatkan ganjaran, contohnya duit percuma ke dalam PayPal. Jadi kita tunggu sehingga kita masuk dan kita register di dalam aplikasi tersebut. Lepas tu dia akan muncul halaman macam ni guys. Lepas tu kamu klik saja accept. Okey, dah klik accept. Okey, di bahagian ni dia ada 3 pilihan guys. Facebook, Gmail ataupun guna email. Macam saya gunakan Gmail. Nanti otomatik dia akan register ke dalam aplikasi yang ni. Oke, yang pertama dia akan minta kita masukkan kita punya umur. Masukkanlah umur kamu di bahagian ni. Macam saya 24 tahun. Klik. Oke, gender lelaki lah. Kalau kamu perempuan, masukkan perempuan. Oke, klik next. Oke, yang kedua dia akan minta kamu permission request. Ataupun kamu kena aktifkan apps ni di dalam setting dengan cara klik di bahagian grand. Oke, kamu cari aplikasi tersebut. Oke, aplikasinya yang ni kan, cash cow, kamu aktifkan. Oke, dah aktifkan macam tu, kamu kembali ke dalam aplikasinya guys. Dah kembali ke dalam aplikasi tersebut, dia akan muncul halaman macam ni lagi. Oke, nampak tak, kamu dah dapatkan 1800 coin. Kita klik play now. Oke, dah klik play now. Apa yang program lakukan? Oke, nampak tak? Dia ada satu games yang tersedia. Mungkin kalau kamu install aplikasi ini, kamu akan dapatkan game lain. Macam saya dapatkan game poker ni. Nanti saya akan bermain. So, nampak tak di atas ni yang kita dapatkan tadi setelah register? Oke, dah klik di bahagian atas tu. Kamu cek di bahagian ni. Bawah ni, simbol duit. Kita pergi di bahagian payout. Oke, di sini dia ada PayPal. Kita boleh keluarkan ke dalam PayPal. Oke, untuk dapatkan ganjaran sebanyak RM1.54 sehinggalah RM46, RM61 paling tinggi, 61.7. Kamu perlu kumpulkan coins yang macam inilah. So, caranya pastikan coin kamu ini cukup. Macam saya ada 1800 coin. So, sekarang saya nak tambahkan coins ini dengan cara kita bermain games yang disediakan. So, games ni kita klik play now. Dan kita klik play now lagi di bawah tu. Dan dia minta kita untuk download aplikasi ni. Kita klik install. Dah siap install nanti. Kita masuk semula ke dalam aplikasi tersebut. Okay guys, kita masuk semula ke dalam aplikasi ni. Nampak tak? Dia akan muncul lagi banyak games setelah kita download games yang tadi. So, mudah saja caranya. Nampak tak? Di sini lagi ada muncul 3 games kan? Nak cek game yang kita download tadi, kita klik di bahagian ni. Oke. Okay. Oke, okay, di bahagian ni kalau kamu lihat World Series of Poker. So, maksudnya kita bermain dalam masa 45 second ataupun 1 minit macam itulah. Kita akan dapatkan 133 point. Oke. Okay. Kita masuk ke dalam games ni. Kita klik saja games ni. Nanti dia minta untuk kita play aplikasi ini. Oke, dah siap play, dia akan muncul macam ni guys. Maaf sebab dia melintang, sebab dia main game kan dia melintang. Jadi saya punya screen ni auto rotate. Jadi kamu cuma perlu bermain dalam masa 1 minit untuk dapatkan 133 poin. Oke, nampak tak guys? Sekarang dah masuk sebanyak 133 poin. Setelah kita bermain 1 minit. So, kita cek di dalam aplikasi tadi. Oke, kita refresh. Dan kita lihat. Kita dah dapatkan sebanyak 133 coin. Setelah 1 minit kita bermain. Dan kalau kamu lihat lagi. Kita akan dapatkan 140 coins lagi. Dalam masa 77 second. Jadi, kamu masuk lagi ke dalam apps tersebut. Macam ni. Main selama 77 second. Kamu akan dapatkan ganjaran poin lagi macam tu. Di bahagian ni dia akan nyatakanlah berapa poin yang kamu akan dapatkan.
Macam ni 140 poin. Di bahagian ni 140 dalam masa 69 second lagi kamu akan dapatkan. So kamu kumpullah baki coins ni sehingga kamu dapat capai sebanyak di bahagian ni lah. Berapa nilai tadi? 4999 coins. Dan kamu boleh cash out ke dalam PayPal guys. Nak dapatkan nilai lagi banyak RM61 ni, kamu kena kumpullah coins yang mencukupi. Itu sahaja cara bermain di dalam aplikasi ini. So kalau kamu nak cuba, aplikasi lain pun ada banyak. Macam ni kita boleh tengok movie. Yang ni kita boleh main game. Yang ni pun sama, kita boleh main game. So bagi yang nak cuba, boleh cuba. Apa tak di bahagian ni, wallet saya yang pertama tadi saya dapatkan 1800 coin. Yang ni saya dapatkan 133 coin. Yang kita main game ni tadi. Jadi untuk dapatkan banyak lagi coins ataupun poin, kamu kena bermain lebih kerap di dalam aplikasi yang kamu download. So setelah kumpul poin yang mencukupi, bolehlah keluarkan ke dalam PayPal guys. Itu saja video kali ini. Dan yang terakhir sebelum saya akhiri video ini, bagi kamu yang berminat nak invite orang lain, boleh pergi di bahagian referral ni, klik refer and friend. Oke, kamu boleh invite rakan kamu dan kamu akan dapatkan 100 koin lah setiap orang yang berjaya kamu invite. Itu saja video kali ini guys. Bagi yang nak cuba boleh cuba. Ini adalah aplikasi terbaru yang setakat ni lah yang saya jumpa, yang saya akan bermain untuk tunjukkan bukti pembayaran next video. Oke guys, itu saja video kali ini. Assalamualaikum and peace.